Biar tahu gue ya, enggak ada guna saya menzolimi orang, biar tahu gue ya. Iya, Pak. Kita pilih saya tadi juga, Pak. Oh, kita sedikit jadi itu, Pak. Ini yang tadi Pak ya. Oh, tadi di bilang tuh. Iya, saya berarti, Pak. Berarti saya. Iya, Pak. Kapan kau beli barangnya? Tahu enggak, Bu? Ya, aku tadi kan aku enggak tahu tadi, Pak. Aku minta yang barang tadi BP itu aku minta itu sedikit jadi. Kok kira kan lagi dulu mau beli barang nih. Iya, nah, aku minta ke situ dong. Nah, aku minta ke situ dong. Nah, aku minta ke situ. Coba telepon terus nanti diangkatnya tuh, Pak. Iya. Entar lagi ya. Ya, jadi pada hari ini kita telah berhasil mengamankan dua orang tersangka pengedar narkotika. Yang mana jadi tadi pertama kita amankan satu orang laki-laki dengan inisial A. Jadi setelah kita lakukan penggeledahan kita temukan satu paket narkotika kita duga jenis sabu-sabu. Kemudian dari hasil interogasi terhadap tersangka A ini, dia mengakui bahwa membeli narkotika dari rekannya yang berada di wilayah Hulu Kuantan. Kita lakukan penyelidikan, kemudian kita mengetahui tersangka dengan inisial J itu ada di rumahnya. Kemudian kita lakukan penangkapan. Ya. Pak. Pak. Ini. Sebentar. Memang betul ya, kau jangan menzolimi orang ya. Enggak. Memang dia ya. Iya. Memang punya dia ya. Ya, kita bisa nanti. Nanti kita bikin sedikit aja. Penangkapan, kita interogasi, kemudian kita lakukan penggeledahan di rumahnya serta rumah mertuanya. Kita temukan satu paket narkotika jenis sabu-sabu, yang mana tersangka J ini menerangkan membeli narkotika jenis sabu-sabu itu dari seorang rekannya dengan harga 3 juta. Untuk tersangka, kita bawa ke Polres Kuansing dan akan kita lakukan penyidikan, dan untuk tersangka ini akan kita jerat dengan pasal 114 ayat 1, junto pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ini sabu nih. Coba aja di sabu-sabu. Kau siapa? Mau ngapain? Hah? Nah.
Pak Dewan bergerak air dulu nih.